komen ya guys. Sagela TV GTBM. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini saya berada di desa Bilaan. Nah, ini kebetulan saya dengan Mbak Winda Kak. Ternyata Mbak Winda itu mahasiswi. Iya, guys. Universitas yang ada di Pemekasan lah. Ya, jadi beliaunya ini seorang mahasiswi. Jadi sempat masih sekolah ternyata. Masih dong, pendidikan nomor satu. Ah, bagus itu. Saya ada yang tanyakan Mbak Winda. Di sini itu ya. Rencana tugas apa namanya kalau di sini? KKN ya. KPM ya. Ah, karena yang KPM ya. Kalau dulu itu KKN ya. Rencana berapa hari nih? Satu bulan. Ini baru nyampe kemarin, jadi masih satu bulan lagi. Jadi kalau misalnya ada yang daerah-daerah Provo, jangan lupa mampir ke Winda ya guys. Oke. Terus ambil jurusan apa nih? Saya sendiri jurusan hukum ekonomi syariah. Jadi nanti ekonomi syariah. Berarti perbankan ya? Bukan. Apa itu? Lain, beda. Sarjana hukum. Temannya nih. Temannya. Satu dia. Orang temannya joran. Orang pendidik. Berarti berapa semester tuh? Tahun depan. Tahun depan lulus berarti 2023. Kira-kira bulan berapa tuh? Kira-kira lulus biasanya pertengahan ya? Agustus atau akhir bulan. Oh gitu ya. Ternyata Mbak Winda selain kesibukannya yang manggung, tarik suara, jualan, bisa nyempatkan diri kuliah guys. Cita-citanya jadi apa nih? Apa lanjut kuliah atau gimana? Iya, nanti abis lulus S1 masih insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terus Mbak Winda, jadi kalau sudah ada di KPM apa? Iya, KPM. KPM, berarti ini nggak bisa ini ya? Nggak bisa manggung dong? Iya, nggak bisa guys. Karena peraturan ya? Kan kewajiban, jadi kewajiban kampus itu dilaporkan. Jadi manajer juga mengerti gitu sama keadaan Winda. Kalau misalnya urusan kuliah itu wajib nanti. Bagus lah. Aku bingung juga ini, manggung, jualan, terus belajarnya kapan? Nah. Tapi enggak, alhamdulillah nilai aman. Tip-tip khusus apa? Tip-tip khusus ini? Gini, selagi kita ada kemauan, apapun tidak ada yang tidak mungkin. Saya sering ngerjain UAS tuh di lokasi manggung. Mana manggung? Semangat saya itu lebih tinggi daripada saya itu hanya belajar ngumpul-ngumpul. Itu lebih kerasa kalau kita tuh sambil berjuang di luar gitu. Jadi menurut saya tuh nggak ada yang nggak mungkin. Ya pinter-pinternya kita lah bagi waktu. Cuman ya kadang ada benternya juga. Cuman kan udah konsekuensi. Yang jadi kendala itu kalau misalnya kuliah sambil kerja, ya kita harus siap mengurangi waktu tidur, waktu istirahatnya harus dikurangi gitu. Kalau misalnya kita habis belajar tidur, nah kita ini habis belajar masih ada kegiatan lain gitu. Itu cuman yang jadi kendala, cuman nggak apa-apa, kita kan nggak harus selalu istirahat gitu, kayak gitu. Bersibuk-sibuklah di masa muda dan bersenang-senanglah di masa tua. Ya, itu sama dengan peribahasa lah. Tanda yang itu roti ini memang susah ya. Itu penting dikitinlah. Katanya berakit-rakit ke hulu. Iya, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu. Betul. Bersenang-senang kemudian. Jadi jangan pernah mempersempit diri kita untuk kita terbatas begini atau begitu, jangan, karena gak ada yang gak mungkin. Kalau kita gak punya biaya untuk kuliah, banyak beasiswa, banyak intinya banyak jalan lah gitu untuk menempuh pendidikan. Katanya peribahasa lagi, tuntutlah negeri walaupun apa, mana, ke negeri lah ilmu walaupun negeri Cina lah. Jadi istilahnya
tidak membatasi yang punya punya ada niat, punya greget ya, Mbak Ginda. Ah, ini jadwal untuk manggung sementara anu dulu ya. Cut dulu ya. Pamit ke Habib ya. Iya, bulan Juli ini sebenarnya ke Akul. Kak itu full job, siang malam full, pagi siang malam full. Cuman manajer saya itu sangat amat mengerti kalau misalnya urusan kuliah itu memang selalu dikasih dispensasi. Termasuk teman-teman ya, dukung ya. Iya. Ya harus dong, harus dong. Ya istilahnya ada temannya yang maju ya. Tapi saya salut juga. Kak ini kompak, saya senang, saya suka, makanya saya ikut ya nimbrung gitu loh. Ikut sering ngevlog. Alhamdulillah juga. Minta maaf guys, saya di belakang layar. Nanti insya Allah minggu depan langsung apa ya ngevlog bersama. Saya lengkap. Sementara saya masih kantor. Ini ada Pak Kadis. Di sini Pak Kadisnya baik. Iya betul sekali, baik sekali. Ini tempatnya luas ini tuh, mantap ini. Oh, untuk makan gimana makan ini? Makan. Oh, makan kita udah ini. Ada ya? Ada. Oh, oke, okay. jangan khawatir lah. Mandi oke? Mandi oke. Pokoknya oke semua di sini. Alhamdulillah Pak Kadis Bilaan sangat mendukung sekali. Terus program ini tentang kuliah ya, tentang kuliah ini. Satu bulan ya? Iya, jadi tanggal 3 Agustus baru selesai. Boh, 3 Agustus? Kan dari 4 Juni sekarang kan, sampai 3 Agustus. Oh, gitu. Baru nanti bulan Agustus lanjut lagi magang. Kemana tuh? Bangkalan saya. Oh, di Pengadilan Agama masih? Bangkalan. Oh, boh, sarjana hukum tuh? Bukan, iya. Apa ya? Sarjana hukum SH. Soalnya sekarang kan udah merupakan institut. Jadi kalau dulu kan masih SHI kalau kan. Iya. Jadi Mbak Binda ini selain ya manggung, ya bantu orang tua jualan, kuliah juga guys. Cita-citanya nanti menjadi S2. Semoga nanti status selesai dengan aman, terus S2 lancar. Amin. Untuk karir ini ke depan gimana karir? Sama-sama berjalan ya, kuliah oke, karir oke. Iya, kalau menurut saya tuh karir saya sekarang itu kan merupakan sebuah hobi. Jadi beda konteks dengan pekerjaan yang saya tempuh melalui pendidikan. Jadi kan apa ya? Itu merupakan suatu faktor pendukung lah buat saya gitu. Biar sama-sama berjalan. Iya, betul. Mudah-mudahan Mbak Binda kedepannya lancar. Amin. Baik dari karir nyanyi, terus kuliah, semuanya lah lancar, semuanya plus. Amin. Itu aja Mbak Winda. Mudah-mudahan sampai sini betah selama 1 bulan ya. Amin. Nanti saya mau ketemu Pak Kades ini. Itu aja Mbak Winda ya. Iya. Salaman dulu walaupun di belakang layar. Oke. Ya. Panglikur Mas. Dari Sampang. Temannya Mbak Winda Sampang ini dekat dengan Nano ya. Dengan apa? Dengan Si Mas ya? Ya, Pak. Semester berapa sama? Sama. Ah, sama. Semester 7 juga? Ya, hampir final ini. Dari Mas? Ya. Dari mana? Dari Pamekasan. Dari Pamekasan. Dari Mon Padukan kok. Saya dari Pelengan. Guys. Gitu aja guys, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke media sosial. Untuk sementara gak pakai mic, karena mic-nya ketinggalan di kantor. Oke, assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap pakai masker.